balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita main Pocket Incoming. Jadi di sini gue mau bahas tentang Union War, perang antar guild ya. Kalau di sini namanya Union War, guys. Nah, Union War ini itu diadakan seminggu sekali dan diadakan setiap hari Selasa ya, guys ya. Untuk daftarnya itu jam 11 pagi dan pertandingannya itu akan dimulai sekitar jam 8 malam. Jadi dia akan Union War dulu, baru Indigo Plateau. Indigo Plateau kan jam 9, berarti Union War-nya kurang lebih plus minus sejam. Habis itu langsung Indigo Plateau itu kurang lebih sejam sampai jam 10. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu turnamen semua, guys, dari Union War sampai Indigo Plateau. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian strategi untuk Union War ya, dan detail untuk Union War. Yuk kita langsung masuk aja ke Union War-nya ya. Nah, di Union War ini gue sudah daftar. Di sini ada tim, ada guild dulu ya. Gue jelasin dulu dari yang sebelah kiri, guys. Ya, sebelah kiri ini guild. Jadi kayak OP itu anggota guildnya ada 36 yang sudah daftar, ada 24. Dan onset TH itu ada 36 yang sudah daftar, 21. Euron itu ada 34 yang daftar, 20 ya. Indoclan itu 15. D36 yang daftar, ada 15. Dotar 336 yang daftar, sudah 15. The Kings ini yang diunggulkan ya, karena sultan semua. Dari 36 yang sudah daftar, 14, guys. Lalu sisa-sisanya juga sebagian sudah pada daftar. Ada juga yang belum atau enggak. Semuanya sudah, minimal satu orang sudah daftar, guys ya. Oke, sekarang lanjut ke strateginya. Di primary ini, di sebelah kanan sini, di sebelah kanan kalian lihat ada bug, ada dark, ada leaf, ada juga metal, ada juga psychic, ada dragon. Ini apa, bang? Nah, di first round ini kalian harus memilih Pokemon yang tertera di sebelah kanan ini. Contoh, bang, kok lu nggak masukin Kyogre? Kyogre nggak bisa masuk, guys. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada Kyogre ya. Nggak ada Kyogre karena nggak ada elemen air. Lah, itu ada Greninja. Greninja itu elemen dark. Greninja elemen dark. Jadi wajar dia ada di situ ya. Terus, kita lihat di round 2-nya. Round 2-nya itu elemennya adalah Fairy, Ghost, Ice, Api, Potion, dan juga Fighting. Oke? Di round 2 adalah ini, api, ada si Moltres, ada si Blaziken, ada juga Cyrizard, DNT, ada Frostlass, dan juga ada si ini ya, ada si siapa namanya, si Gengar. Kemungkinan Frostlass bakal gua turunin dan gua masukin ke si Gardevoir. Gardevoir bakal masuk ya. Nah, di sini kalian bisa milih dengan tipe yang sesuai yang di kanan. Jadi tipe sekanan yang di kanan ini kalian masukin di sini ya. Lalu di ronde 3, ronde 3 itu adalah tipenya normal, flying, stone, water, listrik, dan juga metal. Air, makanya gue masukin sini ya. Ini Kyogre bisa masuk gak? Bisa. Kyogre kita bisa gantiin si Slaking ya, guys ya. Bang, kenapa lu gak isi di belakang? Gak bisa, guys. Di belakang gak bisa. Nanti gue kasih tahu strateginya ya. Ini di sini. Oke. Lanjut, kita bahas di ronde 4. Ronde 4 nih bebas, gak ada aturan. Jadi gue bakal masukin utama gue. Gue bakal Mewtwo, Gyarados, Kadabra, terus si Kyogre, Kyogre, Moltres, dan juga Suicune. Oke? Dan di last battle juga kalian bisa pakai Pokemon seadanya yang kalian punya. Tim inti masuk dan juga tim yang CP-nya kira-kira plus minus bisa lebih besar ya. Bisa maju. Rules-nya adalah rules peraturan Battle Royale, guys. Rules-nya adalah peraturan Battle Royale. Jadi nanti 2 tim, 3 Pokemon bisa send out the qualifier. Jadi dari tim ini, 2 tim ini akan masuk ke qualify. Siapa yang lolos ketika paling banyak yang lolos di Battle Royale itu, misalnya gua ngelawan orang dari The King 1 dan gua menang, gua akan lolos gitu. Nah, di sini rules-nya, jadi begitu kalian sudah selesai, ini yang gua terjemahin dari rules-nya ya. Begitu kalian udah selesai, kalian akan ke ronde selanjutnya, guys. Akan lanjut ke ronde selanjutnya. Dan ingat, turnamen ini cuma seminggu sekali, dimulai dari hari Selasa ya, guys ya. Sampai hari Kamis. Jadi Kamisnya kemungkinan finalnya ya. Jadi kita tesnya di ronde satunya tuh hari ini. Terus mungkin ronde 2 dan ronde 3, ronde 2-nya juga hari ini. Mungkin ronde 3, ronde 4 itu hari Rabu. Lalu last battle-nya adalah hari Kamis. Kemungkinan kayak gitu, guys. Nah, lalu gimana, bang, strateginya untuk Union War? Nah, strategi untuk Union War caranya adalah kalian DPS taruh belakang. Jangan semua taruh di depan ya. Caranya di kayak gini. Nah, kenapa, bang, kayak gitu? Karena takutnya nanti ada yang serangan kolom. Serangan kolom paling nggak ke Mew, berarti Mew sampai belakang kena semua. Ke sini belakang kena ya. Makanya kita taruh si Mew tuh di belakang sini, guys. Biar nggak kena serangan kolom. Dan juga row paling kena dua ini doang. Si Mew-nya aman, oke? Okay? Terus ini juga kita taruh sini, guys. Ini kita taruh sini.
Kurang lebih kayak gitu. Jadi DPS kita taruh belakang biar dia bisa survive. Yang di depan biarin yang tipenya tuh yang kalian korbanin. Kalian punya satu DPS yang kuat yang bagian belakangnya, dan sisanya adalah tank-tank yang kalian korbanin ya. Lalu yang kedua kayak gini juga. Nah, gue bakal taruh kayak gini. Moltres di sini, dia di sini, oke? Okay? Terus Blaziken di sini, Charizard di sini sama NT. Kurang lebih kayak gitu yang bakal gue pakai untuk strategi kali ini. Lalu di round 3 juga sama. Ini gue bakal taruh Gyarados di belakang. Biar si Kyogre ini di depan. Dia nggak akan mati walaupun di depan guys ya. Dia di sini, Moltres di sini, Suicune di sini. Strategi gue bakal seperti itu guys. Oke? Lanjut, yang selanjutnya adalah di round 4. Gue bakal gini guys. Ini di sini nggak apa-apa. Gyarados di belakang. Oke? Ini juga biar di sini, ini di depan. Di belakang, Moltres. Lanjut di last battle. Di last battle juga gue bakal pasang kayak gini guys. Gini. Gini. Terus gini. Oke? Bang, kenapa? Nih, taruh sini. Bang, kenapa lu taruh si Froslass sama itu di sini? Ya, karena gue butuh si Mewtwo untuk survive sampai end game ya. Kalau misalnya ini dia mati kena kolom, nggak apa-apa. Terus ini juga biar di sini, dia di belakang sini, guys. Nah, kayak gini ya, guys ya. Lalu, yang ini, dia di sini aja. Nah, gini. Karena dia di HP di bawah 30%, dia bakal stealth ya, si Mew-nya. Lalu, Gyarados di sini. Ini di sini. Ini di sini, nggak apa-apa. Ini di sini guys. Oke ya, gini aja ya. Gini di sini deh. Nah, udah gini aja. Gua akan build Pokemon-Pokemon ini kecuali ini, si Froslass bakal gua ganti ke Gardevoir. Froslass bakal gua ganti ke Gardevoir, dan gua bakal build lagi Green Ninja-nya. Paling enggak levelnya level 54, semua rata level 54 untuk siap-siap war ya. Dan gua usahain semuanya bintang 3 biru atau epic biar bisa war juga. Seperti itu guys. Jadi strateginya kayak gini, kalian bisa tiru, bisa kalian ikutin. Oke, okay? Terus untuk hiburan buat kalian, gue bakal nunjukin juga. Jangan lupa ini, jangan lupa setiap Pokemon kalian ada equip ya. Nah, equip ini, equip yang biru ini jangan kalian sekali-sekali gabungin ke untuk naikin level equip yang ungu. Kalian harus pakai ya, mau nggak mau harus pakai. Contoh nih, Petek holding, increase ini PDF holding. Nah, kalian harus taruh ini, Contohnya ini critical rate, ini SP attack, critical rate naik. Ini equip langsung ke Green Ninja. Oke. Okay? Nah, terus apa lagi Pokemon yang kalian pakai? Nah, kalian pakai NT. Oke, okay, NT. NT pakai apa nih? HP increase, SP def increase, HP increase, PD def increase. Atau kalian pakai MP attack, atau kalian pakai yang ini, HP increase, SP attack increase 4% while holding it. Terserah ya, bebas ya. Dan ini gua kemungkinan NT bakal gua kasih ini, guys. Nah, gua kasih ini. SP attack 4% naik. Kita equip. Kenapa? Karena skillnya dia tuh kan PDMX. Dia akan gue kasih ini deh. Apa yang increase PDF ini aja. Defend. Oke. Okay? Jadi kayak gitu guys ya. Kalian tinggal atur-atur. Kita sekarang hiburan dulu. Kita union. Sekali-sekali kita gak usah bahas PvP. Kita union. Kita coba lawan tim union ya. Ah udah kelar guys. Hampir gue mau lawan. Mulai udah kelar. Kita bunuh selakingnya. 3 kali sebelum dihabisin sama tim gua guys ya. Tim gua mengkampret guys. Ajar. Ajar Mewtwo. Ini 5 turn doang guys ya. Ini 5 turn doang. Ajar. Guild gua emang kalau masalah boss union. Gahar-gahar guys. Gahar-gahar. Oke. Okay. Ajar. Lagi. Gigit. Boom. Udah lah, skip aja. Oke, 2% nice. Lagi slaking kita gaskan. Skip. Oke, kita gaskan lagi. Ini sih gua auto top 2 atau top 1 sih harusnya ya. Skip. Oke, 1,94. Dan gua masuk top 3 guys. Ternyata masih kalah sama si Rin Hazard. Karena gua gak ada single target kecuali Mewtwo ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus kita bakal hiburan. Hiburannya ya arena lah ya. Kita bakal arena. Kita lihat timnya si Star MH. Star MH ini regi 11 guys. Kita lihat Star MH kayak apa. Dia itu timnya pakai NT, pakai juga si Suicune, pakai Mewtwo ya. Ranking 11, regi 11. Dan BP-nya di atas gua. BP-nya 250k, gua 240k. Kita coba aja langsungnya tanpa basa-basi. Challenge.
Let's go. Cuman dia nggak ada Kyogre guys ya. Nanti kita bakal bahas perbedaan antara Bitwar dan juga ini ya, gacha di red ticket. Ada plus minus untungnya. Banyak yang masih miss, banyak yang belum tahu keunggulan dari Bitwar guys. Oke, dihajar sama Mewtwo. Gua juga dihajar. Oke, nice. Ini gua salah posisi sih. Harusnya water jangan sejajar ya di kolom. Gua bakal ulti duluan abis ini. Air. Bakar. Air lagi. Ulti. Maju Mewtwo. Bunuh entengnya. 220k. Oh bukan ente yang dibunuh, Suicune yang dibunuh guys. Oke, kita dihajar sama Mewtwo, diarahin ke Kyogre. Kyogre jangan mati please. Cuman 279k. Oh bukan Kyogre yang dibunuh, Suicune guys. Oke, ditembak api. Aduh Mewtwo kita kena. Masih hidup di AOE. Ini percuma guys ya, karena Kyogre gua bisa ngilangin debuff dan efek negatif. CC pun hilang. Tuh dispel kan, hilang kan. Dihajar dulu sama Moltres. Ini duo combo yang luar biasa guys. Moltres Fire Hurricane 320k. Langsung hajar dong Kyogre. Come on. Oh dihajar Kadabra dulu guys. Jadi batu. Mati satu. Langsung pakai si Gyarados. Jebret. Langsung Kyogre. Ratakan semua. Bam 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 bam. 300k. Mati. Lanjut. Mati koi ente. Ini ente keras banget guys ya. BP-nya di atas gua sih mereka. Tapi tetap aja rata guys. Rata. Tinggal si Mewtwo-nya. Dan Mewtwo-nya silence guys. Gak ada gunanya ya. Hyper Beam. Mati dibunuh Gyarados guys. Ya gitu ya. Seru ya. Ya combo gua dibilang combo yang cukup perfect. Untuk bertahan di top 10. Sekarang gua posisinya di 10. Dan kita udah bahas mengenai Union War. Dan juga strateginya. Good luck buat kalian. Semoga kalian sukses di Union War-nya. Bentar lagi. Yang server 12 hari ini. Mungkin yang server 13 itu. Kapan ya? Minggu ini? Atau mungkin minggu depan. Server War mungkin minggu ini. Atau mungkin depan. Atau mungkin besok. Gua gak tahu. Ini server 12. Good luck Union War-nya. Semoga Union War kalian menang. Oh iya. Ada yang mau gue bahas. Bang Union War itu. Hadiahnya apa? Di sini ada di shop. Hadiahnya bisa ngambil Dragonite. Dragonite ini yang kalau kalian top 6 CP dapat ya. Atau Zorua. Gue kemungkinan ngambil Zorua. Kenapa? Karena Zorua bisa niru S plus musuh. Jadi kalau musuh bawa Kyogre, gue tinggal copy pakai Zorua. Gue punya 2 Kyogre dalam satu line up. Nanti kita bahas ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. See you next video.